Rangkuman hasil pertandingan final AFF U19 2024 mempertemukan Timnas Indonesia U19 menghadapi Timnas Thailand U19. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Tomo, Senin 29 Juli 2024. Pertandingan final AFF U19 tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Tomo, Surabaya, antara tim tuan rumah Timnas Indonesia U19 menghadapi Timnas Thailand U19. Dan pada pertandingan tersebut, tim tuan rumah Timnas Indonesia U19 berhasil keluar sebagai juara AFF U19 2024 setelah mampu mengandaskan perlawanan dari Timnas Thailand dengan skor tipis 1-0. Dan satu-satunya gol pada pertandingan tersebut dicetak oleh Jan Rapens di menit ke-17. Dengan demikian, ini merupakan gelar juara kedua kalinya bagi Timnas Indonesia U19 bersama pelatih Indra Sapri dalam ajang AFF U19, setelah pertama kali juara di tahun 2013 dan kembali juara di tahun 2024. Dan untuk juara kedua, AFF U19 2024 diraih Timnas Thailand U19. Sedangkan untuk juara ketiga, AFF U19 2024 milik Timnas Australia, setelah berhasil mengalahkan Timnas Malaysia dalam babak adu penalti. Berikut ini perjalanan Timnas Indonesia U19 hingga menjuarai AFF U19 2024. Demikian informasi rangkuman hasil pertandingan final AFF U19 2024 antara Timnas Indonesia U19 menghadapi Timnas Thailand U19 dan Timnas Indonesia U19 keluar sebagai juara AFF U19 2024. Sekali lagi selamat untuk Timnas Indonesia U19. Jaya terus, harumkan nama bangsa. Sampai jumpa di lain waktu. Salam olahraga.